persidangan perkara tindak pidana korupsi Pakan Baru atas nama terdakwa Saifa satu Saiful Yusri Sarjana Hukum, Saudara Supiarto Sarjana Hukum, Saudara Sudarsa Sarjana Hukum, Abdul Rojab Nainggolan Sarjana Hukum, Saudara Sarjana Hukum Sarjana Hukum, dan Saudara Saiful Yusri Sarjana Hukum. Dinyatakan dibuka dan dibuka. Baik, sesuai jadwal sidang kita hari ini, acara pemeriksaan saksi. Yang pertama, Dokranya Haji Jamaluddin Wahid NSI. Bapak, silakan Bapak. Maaf Pak, saya pendengaran nggak kurang sedikit Pak, kalau nggak kurang sedikit Pak. Kurang sedikit pendengaran Pak. Juliman ya? Juliman lahir di Pakanbaru 16 Desember 60. PNS di kantor wilayah pertahanan Provinsi Riau. Iya benar. Medikari 1. Ya. Bapak kenal dengan Pak Saiful Yusri? Kenal. Ada hubungan keluarga pekerjaan? Enggak. Dengan Pak Sudiarto? Kenal. Ada hubungan keluarga pekerjaan? Enggak. Dengan Pak Diskun Nasir? Kenal. Ada hubungan keluarga pekerjaan? Enggak. Pak Medi lahir di Teluk Sejati 8 Agustus 60. Iya. Satria Randa. Pak Satria Randa lahir di Bukit Tinggi 20 November 66. Benar. Dan PNS Konstruksi dan Reform dan Konsolidasi Tanah pada Kantor Utara Kabupaten Kuantan Singingi. Benar. Bukan SMA. Benar. Tahun 2000 Pak. 2000 sampai? Sampai 2000 akhir 2001 atau 2002. Pertanggal ini ingat saya Pak. 2000 sampai akhir 2002. Ya, sampai 2 tahun di situ. Kalau bapak-bapak berenam nih, ya, ya, itu disidangkan didakwa masalah apa, Pak? Bapak tahu nggak? Karena ada masalah. Masalah tanah yang diolah oleh PT Ganes atau Ganes. Tanah yang diolah oleh siapa? Ganes. PT Johannes. Johannes Sitorus. Iya. Apa hubungannya dengan tanah itu mereka? Jadi tanah dikelola oleh Pak Johannes Sitorus. Yang pertama surat pengelolaan tanah. Satu surat pengelolaan ya. Tanah. Terus apa lagi? Masih itu lama menjelang itu katanya mau dijual tanahnya, maka dijual tanahnya diketahui oleh kepala desa, kepala dusun, kemudian diketahui oleh camat, bahwa mereka tentunya jual balik ganti rugi. Keterangan pengelolaan tanahnya, ya pengelolaan tanah. Yang bisa diberikan surat pengelolaan tanah itu tanah apa? Kebetulan lagi apa? Saya tidak mengeluarkan surat pengelolaan tanah yang dikeluarkan, tapi hanya mengetahui surat yang dikelola oleh masyarakat yang dibawakan oleh kepala desa. Mengetahui? Ya mengetahui. Iya, sebenarnya saya tidak mau bertanya ke sana, tapi bapak-bapak yang tidak tahu gitu. Sekarang camat di sini mengetahui. Mengetahui
fungsi camat di sistem intelijen itu apa? Fungsinya mengetahui tentang masyarakat mengolah tanah itu yang telah dibuat oleh kepala desa yang kita turun ke bawah menengoknya. Tanah yang dibuat itu tanah apa atau milik negara, saya tidak tahu itu Pak. Ya. Saudara kenal dengan garis lurus sudah berapa lama? Sejak kapan saudara kenal dengan yang bersangkutan? Kenal begitu saya setelah dibawa oleh kepala desa minum bersama di kedai, kemudian cerita sebentar, itu saya Pak. Saya itu tidak ingat lagi dunia dengan garis lurus. Saudara kenal dia sejak kapan? Apa? Sejak tahun berapa saudara kenal dengan Johannes Paulus? Oh, tanya itu Pak. Ingat ya? Ya, ingat. Saudara, yang penting saya sebab saya itu dari zaman bertemu dengan dia yang dari Bobby, bicaranya tak ada banyak-banyak. Baik. Cuma, Bapak bekerja di kantor pertahanan Kabupaten Kampar ya? Ya. Sejak kapan itu Pak? Ya. Sejak kapan? Ya, saya angkat dari kemarin. Ya. Kalau apa? Tahun 82. Bisa. Karena tahun 2000 Bapak menjabat sebagai apa? Petugas ukur. Petugas ukur. Ya. Petugas ukur mulai kapan? Dari tahun 82 Pak. Oh, langsung petugas ukur. Ya. Pak Juarisnya ada nggak? Ada nggak? Nggak ada Pak. Nah, yang ada perwakilan-perwakilan, Pak. Perwakilan-perwakilan. Ya, ya. Itu perwakilan dari pemilik tanahnya atau perwakilan dari siapa? Dari pemilik tanah, Pak. Pemilik tanah? Ya. Ada berapa orang yang hadir? Banyak, Pak, yang hadir, Pak. Ingat saya hadir. Pada saat pengukuran itu? Ya. Ada nggak di tanah yang sebelahnya diminta datang nggak? Minta apa, Pak? Datang nggak? Saya itu datang. Datang semua ada? Datang semua ada perwakilan dari desa kita ini. Ini kan tanah 511 hektar. Ya. Itu kan ada yang berbatasan dengan antara mereka sendiri. Ya. Tapi kan ada juga yang berbatasan dengan tanah yang bukan 511 ini. Kalau kita anggap ini 511 ya. Hektar. Ya. Ini kan di dalam ini. Ya. Ini ada yang bukan 511, sini bukan, sini bukan, ya. Sini bukan. Ada dua aja. Ini pada batas padanya hadir enggak? Yang di luar. Hadir enggak? Hadir. Enggak ada, cuma ada parit besar, Pak. Semuanya terkelilingi parit, Pak. Ya, paritnya. Sekeliling, Pak. Benar. Ya. Ini dari kemarin belum ada yang merangkang parit, Pak. Parit, Pak. Iya. Ini dari semua saksi yang ada belum pernah ada merangkang parit, ini baru Bapak menerangkan parit. Parit, Pak. Parit sekeliling, parit sepatu. Yang 511 ini parit sepatu, sih. Ah, parit? Ya. Parit. Sebelumnya saudara tulis apa? Saya sebelumnya pernah bertugas di Kampar. Kampar ya? Kampar. Mulai Kampar sampai kapan? Dari 1998 sampai 2009. 2009 sampai sekarang di Kampar. Apa itu jabatan saudara pada saat? Di Kabupaten Kampar waktu itu saya sebagai kepala sub bagian tata usaha. Kepala sub bagian tata usaha. Kepala sub bagian tata usaha berkaitan dengan penerbitan sertifikat tugasnya. Kebetulan bidang saya di tata usaha ini membawai administrasi. Administrasi. Ya, ya. Kalau kaitan dengan penerbitan sertifikat, administrasi apa yang berjalannya bagian tata usaha? Dan tidak ada kaitan itu di seksi teknis. Ya, di seksi teknis. Enggak ada. Penerbitan sertifikat melalui lewat saudara dulu. Ya, bukan ya. Apa waktu itu ada permohonan penerbitan sertifikat atas nama Pak Johannes Sitorus? Itu saya tidak ingat melihat, cuman barang itu masuk ya kita ya normalnya masuk kita agenda dan kita teruskan ke seksi teknis. Masuk ke program form ya.
itu sekarang apa dulu? Sekarang. Oh sekarang. Pada sekitar tahun 2000 sampai 2003 jabatan saudara? Staff di bidang hak atas tanah. Staff di bidang hak atas tanah. Saudara tadi kan saudara mengetik surat keputusan terbitnya hak atas tanah atau apa juga saudara? Mengetik. Surat keputusan kepala kantor. Kepala kantor hak atas tanah. Setelah melalui proses pencatatan hak atas surat keputusan, yeah. Tugas saudara mengetik surat keputusan itu? Mengetik. Nah, dasar saudara mengetik ini data-data dari mana saudara dapatkan? Dari atasan langsung saya. Saudara si Raja Nenggolan? Iya, Bapak Abdul Raja Nenggolan. Nah, kemudian Pak, setelah itu kan berkaitan itu sudah diterima di loket. Nah, ketika di loket itu Pak, apakah dilihat diungkapannya atau tidak jelas permohonan dan nyampe seperti poin-poin yang Pak sampaikan tadi, yang artinya adalah identitas secara mendetailnya itu apakah kewajiban Bapak atau bukan, yang mungkin sudah terima permohonan langsung diserahkan ke bagian yang lain seperti itu atau gimana Pak? Begitu, artinya setelah loket menerima baru kepada registrasi ya, diteruskan kepada seksi teknis habis pekerjaan Bapak di situ? Nggak ada pekerjaan Bapak lagi di situ Pak? Nggak ada, setelah nanti SK-nya penomoran gitu ya. Kemudian kita di Kamis ya, saya sudah selesai.